Nah, alhamdulillah habis lebaran nih kita spill ya. Ada kurang lebih 5 unit mobil sisa-sisanya ya. Kita spill kondisinya seperti apa. Nisibai Otokar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin nih. Nah, ini yang sisa-sisanya, ini ada pendatang baru nih. Nanti kita spill kondisinya seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibai Otokar, jual beli mobil bekas atau mobil second Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah ya, kita kembali ya seperti biasa lagi setelah melaksanakan ibadah puasa kemarin sebulan penuh. Habis itu lebaran, kurang lebih sudah satu minggu kita lebaran ya. Nah, kita kurang lebih ada 5 unit mobil yang di sini, sisanya ini ada yang terbaru nih, Lipina nih, belum ada harganya juga ini. 2011 transmisinya otomatis baru didapat juga. Kurang lebih dalam sebulan ini kurang lebih ada 14 unit mobil yang sudah terjual. Semuanya ada 2 baris, ada 3 baris, ada matic, ada manual. Nah, kita spill yang kecil-kecil aja dulu. Ini kita ada terbaru apa 1,5 transmisinya manual 2016 nih ya, 2016. Warnanya warna silver, ban tebal, pajaknya itu manual. Ini pendatang baru juga, baru dapat kemarin. Ini ada saya spill juga di YouTube tuh, tersendiri ya, tinggal dicek aja. Ini dalamannya. Nah, cek sepuasnya, lakukan test drive 2016 ya. Untuk harga Pelos nih, Pontianak Kalimantan Barat masih cukup tinggi ya, cukup stabil juga harganya. Yang 1,5 ini kita buka di harga 175. Harganya 175, harga cash, harga nego. Untuk kreditnya kurang lebih DP 30, data kota Pontianak Kalimantan Barat. Yang penting BI checkingnya bagus, kita proses cepat. Ini pendatang baru nih, belum dipoles, belum diapa-apain, nanti kita spill aja kalau udah mobilnya sudah siap. Lokasi kita di Pontianak, Kalimantan Barat, showroomnya Farhan Mobil. Ini Kijang Innova 14, dia sudah Grand New. Sudah Grand New ya, dia sudah grill besar, barong. Pajak sampai akhir tahun di bulan 11, warnanya warna silver. Ini kemarin hampir jadi juga, cuman masih ada selisih, sudah pola aksesoris juga. Masih selisih-selisih dikit lah sama konsumen. Nah, yang untuk yang Milan nanti tinggal dicek lagi. Kita nego-nego ya. Ini harganya 185 ya, harganya 185. Untuk dalamannya ya, seperti biasa, dia sudah jok Emitek, plafonnya warna krem. Silakan test drive dulu, baru kita nego-nego harganya. Panas ya. Ini ada Ayla X 2018, masih 1000 cc ya. Transmisinya ini otomatik. Untuk Kijang Innova itu kita kasih DP 30 juga, kita samakan aja. DP 30. Ini harganya 122. Kenapa mahal? Kemarin kita subsidi juga, ini tukar tambah. Kemarin nanti kita bisa nego yang mau kredit ya. Ini DP-DP 20. Bisa nih, DP-DP 20 data Kalimantan Barat, kota Pontianak. Untuk ansurannya, simulasi kreditnya nanti kita hitungkan. Yang penting serius aja di WhatsApp. Ayla X Matic 2018 ya. Oke, buat teman-teman YouTube, ini kita space-space singkat aja. Nanti yang mau test drive,
silakan aja yang mau tukar tambahnya, silakan dibawa mobilnya, kita sama-sama isinya seperti apa, nanti kita bisa hitung penambahannya. Yang mau jual mobil silakan dikirim foto mobilnya lewat WhatsApp, lokasi Kota Pontianak kan lebih dekat dengan kita, kita bisa cek langsung kondisi mobilnya ya. Tentunya mobilnya kondisinya bagus atau istimewa, kita ambil lebih tinggi ya. Nah ini kita ada Rush JR 2021 ya, Rush JR Sport, transmisinya otomatis, kilometer di angka 16 ribuan. Ini cakep mobilnya, ban-bannya semua masih bawaan dari pabrikan. Ini tangan pertama ya. Ini kemarin ada kita spare juga, 16 ribuan aja nih kilometernya. Ini cat-catnya masih ori ya. Ini alhamdulillah. Biarpun cuacanya cukup panas, jadi buat teman-teman YouTube dimanapun berada, mohon maaf lahir batin, minal adin wal faizin. 1445 Hijriah, saya atas nama Agus Sibai pribadi mohon maaf lahir batin ya, selama bikin konten, selama perkataan yang kurang enak apa kan. Pokoknya buat siapa aja, saya mohon maaf lahir batin. Kita saling mohon maafkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, bisa ketemu di Ramadan di 2025 tetap sehat semangat. Ya, kalau banyak uang, kalau badan sakit-sakit kan susah juga. Yang penting kita sehat aja lah. Salam sehat selalu ya buat teman-teman YouTuber, subscriber dimanapun aja berada, tetap semangat buat para-para broker dimanapun, tetap semangat pejuang rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibai Otokar 2024.